Hai, saya Fadli Awaludin. Selamat datang ke Selera Warisan edisi Raya. Hari ini saya akan berkongsi bersama anda semua cara-cara untuk menyediakan apam balik. Dan bahan-bahannya ialah 2 cawan mentega, 1 biji telur, tepung gandum, garam, gula, baking powder, baking soda, jagung manis dan air. Okey, kita campur semua bahan-bahannya. Kita masukkan tepung. Okey, melted butter, baking powder, baking soda, gula setengah cawan. Okey, garam sikit. Okey, jangan lupa letak air, kalau tidak nanti pekat. Last sekali kita letak coloring, warna kuning sikit saja. Telur 1 biji. Selesai semua, kita pun bancuh. Okey, kita bancuh sampai pekat sikit, jangan cair sangat. Okey, saya rasa color dia okey. Tak cair sangat pun okey, kita dah boleh masukkan dalam kuali ataupun frying pan. Selalunya saya akan sapukan mentega atau butter dalam fan pan ni lah kan. Okey, masukkan 1 cawan. Ini ratakan, selalu saya suka ratakan. Apam balik ni asalnya daripada lemping. Lemping bahan yang dicampur tepung, kelapa dengan telur. Yang telah evolusi menjadi apam balik. Ini dah nak siap kacang. Okey, kita masukkan kacang. Kalau dah ada bubble ni, kita dah boleh siapkan masuklah kacang. Selalu saya akan ratakan kacang. Jadi kat mana-mana kita gigit, kita rasalah kacangnya. Kacang, gula. Ikut cita rasa ya, kalau nak manis tambahlah lebih, kalau nak kurang manis sikit. Okey. Okey, ini bagi saya, saya selalu suka tambah jagung manis. Jadi dia lembap, macam fluffy, macam moist sikit. Okey, selalu saya buat apam balik ni di bulan Ramadan. Untuk juadah buka puasa. Tapi kadang-kadang juga bila hari raya, kalau kita malas nak masak yang berat kan, kita masak yang ringan. Inilah kita sediakan apam balik untuk sesiapa yang datang berziarah di rumah. Okey. Ini mungkin dah siap sebab baunya pun dah naik. Okey. Saya lipat. Okey, siap. Ini dah siap pun resepi apam balik untuk Selera Warisan. Cubalah, jangan tak cuba. Senang je nak buat. Jangan lupa saksikan video-video lain yang ada di Facebook MHC. Kita jumpa lagi.